Oke, what's up guys? Kembali lagi di channel saya. Oke, guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bahwa kubik telah bangkit, guys ya. Jadi di sini guys ya, tabungan kita yang dipotong dan akun kita yang dibanet telah dikembalikan, guys ya. Guys ya, bagi yang belum tahu, bagi pemula atau bagi yang belum tahu, aplikasi Kubik ini adalah aplikasi penghasil pulsa gratis tercepat, guys. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya ya. Di sini kita bisa klik tabungan. Nah, sekarang kalian bisa dilihat dari sini ya. Sistem reward 28.000, guys ya. Nah, ini adalah potongan kita kemarin guys ya, potong tabungan kita yang kemarin yang ditukar pulsa tapi di reject guys, sekarang dikembalikan guys ya. Bisa dilihat di sini ada 28. Nah, di sini bisa dilihat history ya. Nah, kemarin saya gagal yang menukarnya 25.000 ya. Nah, dan sekarang dikembalikan ya, bisa dilihat ya tanggalnya guys, 15 tanggal 19 guys ya, tanggal 19 ya, bulan 9 guys ya, dan ini tanggal 20 bulan 9 guys, baru pengolahan ya. Nah, untuk akun saya bisa lihat ya, saya akan masuk ke akun saya satunya ya. Nah, bisa dilihat guys ya, ini akun saya yang satunya yang dibanet telah dikembalikan guys. Nah, ini ya bisa dilihat. Nah, sekarang bisa dilihat ya, di sini ya kita pilih history, sekarang kita lihat historinya. Nah, bisa dilihat ya guys, 50.000 pulsa guys. Ini bisa lihat ya, tanggal 9 bulan 2 guys ya, dan di sini jam 6.09, berarti ini udah lama guys akun ini tidak aktif guys. Sekarang sudah resmi dikembalikan, bisa lihat ya, di sini baru aktif guys. Jadi udah dua hari ini guys akun ini udah dikembalikan. Bisa lihat ya, kemarin tuh guys ya, hadiah-hadiah reward 4.000 ya. Saya tidak tahu kalau akun ini telah dikembalikan oleh Kubik ya. Nah, oke guys, mungkin dari kalian ada yang sama seperti saya ya. Main guys ya, apa kita buat kalian yang udah besar-besar, udah jutaan. Kayak coba kalian lihat ya. Mungkin aja akun kalian sudah dikembalikan. Guys ya, mungkin cukup di sini ya video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, guys.